langsung. Nih, ini ya, saya kasih tahu ya, sampai pertelon base camp mau ke Jakarta itu mau ke tempat kamu ke Jorong. Itu kan nganu pertigaan sini. Nah, kalau Bedakah itu enggak 25 40. Beneran nih, kentang doang nih isinya nih. Jujur banget. Teng pasar ya, Pak. Kentang semua lo, beneran lo. Waduh. Sayur, kentang semua ya? Hah? Mau apa? Sayur mayur. Sayur mayur enggak ada. Cuma ini. Ya, sayur apa? Saya beli, mau beli. Banyak enggak? Enggak, cuma 3.000, 2.000 apa? Ini mau puncak. Iya. Yuk, ikut saya satu. Ini taruh sini aja. Pasar mana? Enggak pasar, itu adik saya yang jualan. Oh. Hah? Ya, macam-macam. Di mana lokasinya, Pak? Ya, di situ. Kalau enggak jalan aja, ini Pak. Ini mau ke mana? Mau ke Bedakah. Ya, yuk. Ya. Enggak. Tapi, mau jalan apa mau? Di luar. Nah, ini sekalian kalau beli sayur langsung ke sini. Iya. Ya, nanti mau ngojek atau gimana? Rencana pengen jalan, Pak. Oh, biar sehat. Jalan. Jalan. Kali, Pak. Mas. Kan naik gunung aja jalan, Pak. Iya, nah, ayo. Ini aja sudah. Mau naik juga, Pak. Hah? Mau naik juga, Pak. Intinya dapetin sayur dulu kita. Kalau mau naik ojek, mau beli sayuran, ini tasnya taruh sini, beli dulu yuk. Di mana jualnya? Ya sini. Ke bawah ya? Ya yuk. Ke bawah situ. Ya. Kalau nggak jalan aja berdua. Hah? Ke tempat kalau Bapak. Kalau dari sini ke Bedakah berapa? 25. Di sini sampai tujuan tuh ada 5 kilo. Ada 5 kilo. 5 kilo Pak. Kalau mau beli sayur. Bedakah. Iya. Basecamp ini ya. Basecamp Bedakah loh, bukan ini loh. Bedakah. Mau ke Gunung Kembangan? Oh kan, ada yang salah nangkep kan? Sindoro. Sindoro, lewat Bedakah, Pak. Bisa. Oh. Kan dekat, Pak, dari sini, Pak. Iya kan? Sini kan Gunung Kembang. Bukan nunjuknya ya, tapi kan arahnya daerah sini kan. Kan kalau Sumbing ke Kembang, Sumbing yang lewat, Sindoro lewat. Ini kan jauh, Pak. Makanya saya mau ke Bedakah yang cuman jaraknya itu kalau dari peta itu lebih dekat Bedakah. Makanya saya tadi ada nih, iya, makanya saya ada alternatif, Pak. Alternatif pengen jalan kaki. Itu tadi yang alternatif kita. Sini kan langsung. Nih. Ini ya. Nah. Saya kasih tahu ya. Sampai pertelon base camp mau ke Jakarta itu mau ke tempat kamu ke Jorong. Itu kan nganu pertigaan sini. Kalau Bedakah itu enggak 25, 40. Sampai Bedakah lebih ngawur lagi. Iya kalau nah, di terminal tadi nawarnya cuma 20.000 ke Bedakah. Oh, ke Bedakah. Iya, Pak. Mobil. Motor. Hah? Motor. Nah, makanya tadi tuh saya itu gini, Pak. Saya pengen naik apa? Pengen belanja dulu. Makanya saya yang di mana yang di terminal saya tinggal. Gitu. Saya di terminal saya tinggal. Saya pengen belanja sayur mayur, katanya ada di Binangun. Makanya saya bilang jalan kaki dulu. Saya di situ mau beli sayur mayur. Adanya apa aja? Ke Sindoro. Adanya sayur apa aja, Pak? Hah? Ada sayur apa aja, Pak? Tempe ada? Ada. Terus apa lagi? Kol. Kol ada. Saya paling saya belanja itu enggak habis bayar, Pak, paling cuma 10.000 Pak. Iya, 5.000 Pak. Taruh sini kan biar enggak jalan. Ya langsung wae kalau mau cek langsung beli dulu. Fokusnya yang mana nih? Kita mau ngomongin berapa tadi? 20. 30 aja. 30. Sampai Dakah. Sampai base ke Dakah. Hah? Sampai base ke Dakah.
Dakar. Bukan base camp kampung. Tapi kan pabrik teh itu loh. Kalau besarnya pabrik teh. Di videonya Pak, itu ada base campnya. Di Dakar? Iya. Oh iya. Tadi yang dari sana, terminal, itu udah nunjukin gambar base campnya, lokasinya, titiknya. Oh, iya. Terus nomor teleponnya juga udah ditunjukin. Jalannya sono, bukan sini. Iya betul Pak. Kita kan kalau masalah lewat, ya mereka yang paham, gitu loh. Atau bapak-bapak yang paham, ya kan. Tapi yang jelas informasi yang saya dapat dari sana. Ya, kalau sini gitu ya. Sama. Kalau gitu. Mas tujuhnya mau ke Jakarta, ya tidak apa-apa 30 yuk. Nanti beli sayuran dulu yuk. Bapak tahu Baraka base campnya? Hah? Tahu base camp Baraka nggak yang nggak tahu men. Itu kan kampungnya itu Bedaka itu kampungnya, tapi kalau mau ke nganut cuma tinggal naik tinggal naik sedikit tapi jalan kaki nggak nganu motornya diantar sampai di basecamp ya basecamp itu basecamp sampai Bedaka. Yuk bentar nih takut salah persepsi nih ya. Nah ini takut salah persepsi nih, yang dia bapak maksud adalah kampung, saya ada titik Bedakanya. Titik sampai di Badaka base campnya. Kasih tunjuk fotonya aja. Kasih tunjuk fotonya aja. Yang di Facebook tadi. Cari di FB Bedaka. Kalau ke base camp Bedaka. Kalau base camp Bedaka lewat. Tapi kalau base camp Kembang lewat sini. Soalnya lebih dekat daripada ini. Kalau mau lebih sini, ujungnya kampung. Dia Kembang. Kalau Kembang sini. Ini. Kalau kagak klop, gak enaknya ntar pulangnya susah loh. Iya, dimana tadi udah hilang. Nah ini ada nomor teleponnya. Nah, ini telepon aja kali itu. Beskan Sindoro Via Badak. Bentar ya, saya telepon orangnya dulu ya Pak. Beskan apa sini gue ngomong? Atau lagi ngangkat base campnya tapi ada di desa Barakan cuma naik lagi sedikit yuk beli sayuran dulu kita dulu Pak saya tanya nanti saya mastiin dulu Pak. Tuh, di desa apa di perkebunan perkebunan teh bener ya, perkebunan teh kue ngonteh ada kayu bener. Sudah dilokok. Nih. Itu pos Jakarta. Bukan. Kalau biasanya kalau rotok mobil ya pakai. Coba telepon deh. Mana tadi nomor ini? Garum. Hah? Ini kan nang Garum, Bang. Garum. 0885 ingin aja nih simpati ya takutnya gak bisa diunin kosong 0812 1527 15 39 27 0812 871 5 39 27 ya. Nggak aktif ya, yang lain itu. Antar dulu ya. Antar dulu ya Pak ya.
Host. Iya. Yeah. Yeah. Hati-hati nggih, Mbah. Ya. Yang bedakan, Mbah. Oh. Nggih. Nyendongane nggih. Kesuwun. Hah? Nanti lewat sini lagi, Pak. Hah? Lewat sini. Ada gantungan enggak? Ada. Ada ya. Ada saya kan jualan. Oh ya. Jauh, Pak? Enggak, ini tuh gunungnya. Saya kalau belanja pasar itu cuman ya nggak banyak, Pak. Kantong plastik kecil soalnya. Ya cuma buat makan malam sama pagi udah dua kali makan. Ini rumah saya ini. Oh. Nih. Ini. Oh. Oh, oh Allah ya. Mau beli apa? Pasarnya mah di sini.